pada 24 November, banyak selebriti Korea yang menghadiri acara Love Your Way 2023, yang merupakan kampanye kesadaran kanker payudara ke-18. Salah satu selebriti yang hadir adalah RM BTS dan girl group populer aespa. Sebuah video yang memperlihatkan kedekatan RM dan Karina beredar di TikTok. Netizen yang melihat video tersebut dibuat heboh dan terkejut. Pasalnya, dalam video tersebut memperlihatkan RM dan Karina sedang duduk di bangku bersebelahan. Video tersebut adalah bagian party di acara tersebut, RM dan Karina pun ikut bernyanyi. Kemudian saat seseorang menghampiri RM dan kemudian saling bersapa, Karina yang melihat hal tersebut pun ikut tersenyum. Diketahui, sebelumnya RM dan Karina sempat dirumorkan sedang menjalani hubungan spesial atau lebih tepatnya kencan. Melihat video ini, membuat netizen heboh dan terkejut serta memberikan beragam reaksi dan komentar. Berikut beberapa komentar netizen. Karina benar-benar luar biasa. Dia menabrak semua rumor tentang dirinya. Menurutku, dengan mereka duduk bersebelahan saja, secara tidak langsung sudah membantah rumor yang kemarin beredar. Sepertinya memang hanya Karina yang berani menabrak semua rumor yang melibatkan dirinya. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!